sabulan. Kita ngalir sebentar, langsung mati lagi. Halo Tribun, selamat sore. Saya dengan sama Evi, wartawan Tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Sabtu 10 Juni 2023 bahwa dapat saya laporkan kembali bahwa untuk salah satu pipa milik PDAM mengalami kebocoran yang berada di Ciwarek, dan kini warga pun yang kesulitan air bersih mengantri untuk mendapatkan air bersih yang dikirimkan dari pihak pemerintah setempat. Jadi seperti ini Tribun, gambaran untuk pembagian air bersih. Nang, wawancara nong. Udah dari kapan? Abis lagi airnya? Sebulan. Udah sebulan. Bukannya udah ngalir lagi? Kita ngalir sebentar, langsung mati lagi. Langsung mati lagi. Makanya kita itu keki, amek setik. Tolong pemerintah ya perhatikan. Kasihan warga untuk kota, jalur kota. Kabar ada pipa yang bocor lagi, udah tahu? Belum tahu. Ada sosialisasinya. Belum disosialisasikan lagi. Ya. Kasih ya, Pak. Ya, siap. Sisiin, carikannya. Nah itu dia, terima kasih terkait keterangan dari salah satu warga tentang bahwa air yang harusnya dialirkan oleh pihak PDAM sebelumnya mengalami gangguan, dan mereka pun sempat kesulitan air bersih kurun waktu sekitar 2 minggu, dan setelah beberapa hari perbaikan sudah bisa mengalir, namun saat ini pipa PDAM lainnya mengalami kebocoran dan kini warga pun kesulitan air bersih dan mengantri untuk mendapatkan air bersih. Sebenarnya Tribunas untuk kendaraan yang pengiriman. Pengiriman. Tapi kan sebelumnya pas kejadian pertama itu sempat ngalir, Pak. Sempat ngalir. Berapa hari itu, Pak? Kendala lagi ya. Terjadi kebocoran lagi nih, Pak. Di daerah mana sekarang? Tempat yang sama atau bukan, Pak? Beda titik. Jadi air pam kembali terputus ke warga. Jadi ini di kembali ada air bantuan. Ini berapa sehari berapa kali sih Bapak mengantar air bantuan ini? Itu Sudah banyak pengiriman tiap daerah dan tiap wilayah yang digilir gitu ya. Kapasitas tangki berapa kan? 4.000 ya. Berapa tangki yang dikerahkan? Tangki ada 3. Tiga. Ini masih wilayah kota lagi, Kak, yang kena, yang kena imbasin kota, masih kota lagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Kang Dadang. Sebagai? Dari bagian langganan. Oh, langganan. Kang Dadang. Siap. Kang Dadang, Pak. Ya seperti itu, Mas, untuk gambaran antrian bantuan air bersih untuk keluarnya ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sekian yang saya laporkan. Saya Denzo Fasim, apalagi di Jawa Barat tadi, pengusulkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!